Ya, sedangkan di Kulon Progo, Yogyakarta, pemirsa, terjadi kecelakaan yang melibatkan bus dengan mobil pick-up kemarin. Ternyata, pemirsa, usai kecelakaan, bus terus melaju dan detik-detik kecelakaan terekam kamera CCTV milik warga. Beginilah detik-detik kecelakaan bus Murni Jaya dengan mobil pick-up di Desa Kalidengen, Kecamatan Tembon, Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga kecelakaan terjadi saat bus mencoba mendahului mobil pick-up yang sudah melaju dalam kecepatan tinggi. Senggolan pun tak terhindarkan lagi, sehingga membuat mobil pick-up terpental ke kiri jalan dan menabrak baliho. Sementara sopir bus Murni Jaya malah tancap gas mencoba kabur usai kecelakaan. Bus akhirnya dapat dihentikan di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Sopir dan kernet bus diperiksa polisi, sementara para penumpangnya dialihkan ke bus lain. Saat itu bus tidak menghentikan kendaraannya, tetap melajukan kendaraannya sampai di Purworejo. Akhirnya setelah itu kita koordinasikan untuk bus bisa kembali ke Polsek untuk kita mintai keterangan dan pertanggungjawaban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengendara dapat segera dievakuasi warga dari mobil pick-up yang terbalik. Demikian laporan Ari Wibowo dari Kulon Progo, Yogyakarta.